Gambar 16, Yesus disiksa. Yesus seradat berbuat baik dan mekola mengkai dosa. Yesus ngajar tentang Allah. Yuna supaya setiap onya taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan kepada onya bokah bahwa manusia nyen berdosa. Tetapi dena marah lalu nokup Yesus. Tuhan Yesus na pangkung na ludah neh dan di nololo neh. Tuhan Yesus mengelawan. Oni sebabnya. Sebab Tuhan Yesus rela sakit sepertinya dengan maksud untuk nanggung hukuman dosa adup semiannya. Gambar 17, Yesus disalibkan. Tuhan Yesus mehanya di pangkung. Tuhan Yesus penaku di kayu salib, yaknyan disalibkan. Tapi Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah korban karena dosa orup. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa kena dan dosa okugane sampai dia mati atau sampai Yohobis. Kalau adup mengaku dosa, adup dan percaya kepada Tuhan Yesus, adup diselamatkan. Apakah kena nak percaya dan berterima kasih pada Tuhan Yesus yang udah menanggung dosa kena? Gambar 18. Kebangkitan. Setelah Yesus Kobis disalib, kawan-kawan Tuhan Yesus ngubur tubuh Yesus di dalam sebuah rubang di dori botuh. Lalu lawang pasarnya tikup dengan botuh air. Torohonu kemudian Maria dan teman-teman neh Monika pasarnya. Tapi Tuhan Yesus madih, yang odih hanyalah malaikat. Malaikatnya ngomong, Tuhan Yesus madih di ngoto. Yesus udah midup giam. Sampaikan do Yesus tetap midup. Kalau dup berdoa kayo, Tuhan Yesus ngoping doa dup dan nak memperhatikan midup dup. Gambar 19, Thomas. Setelah Yesus bangkit atau hidup dari Yakobus, pokoknya manto yo dan ngomong dengan yo. Salah seorang murid nih yang odane Thomas madih pada waktu Tuhan Yesus odih, sehingga yo me percaya bahwa Yesus hidup gim. Lalu Thomas ngomong, sebelum aku manto bekas bakal konopaku di tongan nih, aku me percaya bahwa yo hidup giam. Kemudian Tuhan Yesus moni kepada Thomas dan manto bekas luka neh. Thomas percaya bahwa Yesus dah hidup giam karena yo udah manto. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki supaya adup percaya kepada neh walaupun adup ogun manto yo dengan mata adup sendiri. Gambar 20. Penaikan. 40 hari lamat neh setelah Tuhan Yesus hidup, yo ngajak murid-murid neh ke sebuah dori. Yesus ngomong, "Ento odop nak naik ke surga. Setelah aku pergi, omo harus beraga tentang aku kepada onya bokah. Jelaskanlah bahwa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa dien. Dan setiap onya yang percaya kepada aku, dosanya diampuni. Paji, yo boleh diam bersama aku di sorga." Lalu murid-muridnya manto Tuhan Yesus simak ke sorga. Kemudian dukah malaikat datang dan ngomong pada murid-murid Yesus.
Pada suatu hari pagi, Tuhan Yesus monik giem. Tuhan Yesus akan atau nak ngangkat semua orang yang percaya kepada ne nak sima atau mori ke sorga. Nakkah saudara percaya kepada Tuhan Yesus supaya pagi dapat ke sorga? Gambar 21. Salib. Salib mengingatkan adup akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meb dosa. Walaupun pejen ia rela disisa dan kobis disalib, nya menanggung hukuman dan dosa adup. Dosa kena dan dosaku. Udah yo kobis Tuhan Yesus hidup giam dan diam di sorga. Ndo yo selalu bersedia menolong onya yang percaya kepada yo. Jika adup mengakui dosa adup dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa adup dihapuskan. Paji adup mampu diam sama yo di sorga. Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus ngomong bahwa odeh dukah joran. Jalan yang aih dan joran yang ocak. Tiap onya yang lahir sudah odeh di jalan yang aih. Jalan yang aih itu menuju hukum dalam opi dan memampu pajam. Apabila odeh onya yang percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintah nih, ia berpindah dari jalan yang aih ke jalan yang ocak. Jalan yang ocak menuju hidup dengan Allah di sorga. Nakkah kena percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang ocak? Jika kena enak, ngomonglah kepada Tuhan Yesus petu. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku berdosa. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus kobi disalib untuk menanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan Yesus, ampunilah aku dan ubahlah hidup aku. Aku nak diam sama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jika kena ngomong penyen kepada Tuhan Yesus, yo menjadi saudara anak Allah dan Allah menjadi bapa saudara.